Yang moden Ada eh. Ini buntut. tradisional. Ini bukan buntut. Ini isi dia lah. Dia punya isi lah ni. Dalam dia tajam. So isi dia ada berapa isi dia? Eh, isi dia ada dua. Ada empat dah. Empat lima je. So, apa kita punya game besok? Hai, assalamualaikum guys. Dan selamat apa ni? Malam. Selamat malam. Selamat malam guys. Nak buka pukul 12 sekarang ni. So, layan budak-budak ni, dia kata tak sabar nak buat unboxing. Barang baik. Ni barang baik namanya ni. Ha. Okay guys, kita orang ada satu perancangan nak buat satu game. Game tu memerlukan peralatan dia adalah salah satunya dalam kotak ni lah. Jadi tak unboxing. Ha. Yang keduanya adalah balon. Bak kata macam secret. 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 Okey. Permainan tu akan kita main besok. Ingat tak yang kita orang main tiup makan buluh tu. So, apa dia punya cabaran besok nanti apa kita rancanglah. Dan macam mana permainannya besok kita rancang juga. So peralatannya adalah yang pertama benda dalam kotak. Benda dalam kotak ni lah. Benda kedua untuk korang buka benda. Jom kita unboxing. Apa-apa jom kita unboxing dulu. Unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti korang tertanya-tanya kan, apakah benda dalam ni? Pelan-pelan. Baik, buka. Bayi. Sabar. Yeay! Pelan-pelan. Dah. Sabar sangat. Okay. Hampir. Payah no. Okay guys. Alhamdulillah. Jap. Living good. Okay. Apa benda ni? Ini buluh guys. Sabar. Ini buluh apa ni? Geli. Rambutlah. Ini kelapa. Nanti. Okey guys, alhamdulillah dah terbuka pun kita punya sumpit. Okey guys, sekarang ni Gaban pun tak tahu macam mana nak pasang. Tapi rasanya Guys. Sini. Guys, ada benda dalam dia. Guys, ada benda dalam dia. Kita balik. Panjang gila pun. Macam ada bulu-bulu guys. Kena pasang. Panjang. Cepat. Sini kot. So guys, macam biasalah. Kat mana kita beli ni? Apa lagi? Shopee lah. So, Gaban beli yang paling panjang dalam tu 65 cm rasanya. Jangan keluarkan tu. Abang pun tak reti nak pasang. Sekejap. Macam ni. Cantik. Okay guys.
Okay guys, harga sumpit ni, ni namanya sumpit eh. Sumpit buatan orang asli rasanya ni. Menggunakan material buluh, memang tradisional macam ni lah. Bukannya yang yang apa, yang yang moden eh. Ini tradisional. Ini bukan buntut, ini isi dia lah. Dia punya isi lah ni. So isi dia ada berapa isi dia? Isi dia ada dua, empat, lima je. So apa kita punya game besok? Kita nak esok kita nak tiup balon. Dalam balon tu kemungkinan kita akan taruh tulisan lah. Tulisan kat situ kita buat game lah. Kita dalam balon tu ada duit. Lepas tu ada orang panggil apa? Kira macam contoh siapa yang dapat buka kertas tu, contohnya kena ketuk ketampi ke, kena pumping ke, kena kena lari tik ke kan. Ada denda dia lah. Tengok nasib lah balon tu korang dapat apa. Itu lah kita punya challenge dia. So siapa dapat duit untung lah. Siapa dapat kena apa, tak tahu nak cakap lah. Siapa yang kena kena game, kena game lah. So alhamdulillah sebelum ni kita main sumpit yang menggunakan batang petik. Kawan pernah buat dengan puntung rokok, lidi dengan jarum. So siapa yang nak main benda ni kena pastikan ada orang tua lah, sebab ni adalah satu permainan yang agak berbahaya. So kena kawal, orang tua kena kawal, seperti mak bapak ataupun orang yang dewasa lah kena kawal. So macam kalau kalau nak main kena ada papa tau. Okay. Tak boleh main seorang eh. Okay. So tanpa buang masa, besoklah kita main game. Tunggukan. Tunggukan korang, nantikan eh. Jangan tiup ada isi tak nak bahaya. Korang nantikan kita orang punya game. Jangan. So harga. Harga sumpit ni 60 lebih. Termasuk shipping dalam 70 lebih macam itulah. Oh cantik eh dia punya apa, buatan ni memang memang tradisional orang asli macam lah. So terima kasih kerana sudi menonton dan nantikan game kita orang esok. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. No!